Oh, uma. Oh, besar bagus, bosku. Kepiting merah. Nah, merah. Merah merajai. Oh, balik bos. Yeah. Aduh. Oke, hari ini kita berburu kepiting lagi, guys. Yuk, ikuti keseruan kami di Tambelaga. Oke, okay, ganti celang ya, bos. Alah. Oke, okay, itu namanya celang ya, guys. Nak kena. Kepiting ada. Cuma tak tahu lagi ke mana perginya, guys. Mari kita lihat dari depan, guys. Dia menaruhung lah now. Mana? Okay, dah dapat lagi. Oke, okay, sebelumnya bagi teman-teman yang baru lihat video ini, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan loncengnya. Oke. Bos, besar. Wow. Kepiting merah lagi, bos. Oke, okay, buka-buka dia, Pak. Ya. Oke, okay, berhasil. Kita angkat, bos. Mak. Yeah. Besarnya, bosku. Okay.
Oke, ini mudah-mudahan besar, bos. Ya. Oh, uma. Oh, besar bagus, bosku. Kepiting merah. Merah merajai. Makai gemukap. Oke, sudah ada dua. Oma, mantap kali sarangnya, bos. Mudah-mudahan super ya. Oke. Kita pantau, bos, jangan sampai dia keluar sebelah ini. Wow, kepiting merah, bos. Oh my, kemukap. Buat hak kemukap, ya. Oke, mantap, bos. Oke, kita udah dapat 3, bos. Ya. Kosong.
Oke, mudah-mudahan kita dapat kepiting besar ya. Jadi kita tidak ambil banyak-banyak. Nah, di sini area ini tambak yang sudah dipanen, guys. Jadi kalau sudah dipanen baru kita bisa ambil kepiting yang ada di tempat ya sarangnya, guys. Oke, bosku ya. Udah ayam kenan. Biang bu. Oke, kita tunggu sebentar ya. Nah, sebenarnya proses mengambil kepiting seperti ini karena di area kami ini sarangnya sangat dalam, guys. Kadang-kadang sampai 20 menit, 15 menit ya. Cuma karena di video kita percepat supaya penonton atau teman-teman tidak membosan. Tidak bosan saat menonton video. Mana depe? Mana? Mana kerangkrum? Ya. Oh, ada, guys. Kayaknya besar. Duh, kena tuh mie ya. Oke, kemanakah dia, guys? Ya. Oh, ini, guys. Oh, besar kali, guys. Oh, kakak dia. Oh man, ay buhek kamu, bos. Hilang tanpa jejak. Kayaknya ini kita harus angkat, bos. Hah? Karena berat kali ini. Barusan kita dapat, udah hilang ya. Kita cari lagi. Nah, udah kena lagi, bos. Oke. Oke, ya. Wow. Hilang lagi. Oke, dapat lagi, bos. Nah, ini. Oh, besar kali, bos.
Wow. Oke, kepiting merah lagi. Oh, mak. Besar kali, bos. Ya. Ya, ya, ya. Oke. Nah, itulah guys. Kat garap jauh. Oke. Kita lanjut lagi. Oke. Mudah-mudahan ini besar, bos. Sarangnya mantap kali. Nah. Wow. Ada, bos. Ada. Ada, bosku. Padahal gak ambung. Oke, kita tunggu sebentar sampai kepiting keluar. Beginilah proses mengambil kepiting di sarang ya guys. Kalau di tempat kami agak sulit untuk mengambil kepiting langsung di sarang, karena sarangnya sangat dalam guys. Beda dengan tempat di perairan daerah pantai ya. Jadi di sana sarangnya tidak terlalu dalam karena banyak mengandung pasir tanahnya guys. Jadi kepitingnya tidak bisa membuat sarang terlalu dalam. Membuat guys. Membuat guys. Kele guys, apa kabar kalian? Ada ke? Hanya kerek dia biar ya, kamu nampak dah. Duh. Oh, nampak guys. Oke, kemengkap guys. Yo, kepitingnya tunggu sebentar lagi. Kepiting keluar, ya.
Nah, ini dia guys. Keluar, keluar, keluar. Ayo bosku. Ya. Oke, oke. Oke, oke. Oke guys. Nah, kita pakai dua jelawinya supaya kepitingnya tidak capitnya tidak patah, bos. Ya. Oke, kepiting merah lagi, bos. Ya. Susah, susah, bos. Oh, mancepitnya. Enggak. Oke, susah kali, bos. Oke, dah. Hai, boleh-boleh ke? Ya, lepas juga akhirnya. Ini kepiting merah sudah sangat besar, bos. Sudah sangat besar. Oke. Kita lanjut lagi, bos. Aduh. Aduh, bos. Bosku. Lu. Lu kali bos, lu lu. Kenapa dia lu ke? Lu bahasa Indonesianya. Sangat dalam. Dan sangat dalam.